Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Reza Friadi. Hari ini Malaysia nampak cerah ya. Lihat di sana. Kan? Kelihatan cerah ya. Awannya juga cukup, suhunya juga cukup cukup hangat. Jadi hari ini hari Jumat, saya akan manfaatkan sebaik mungkin hari cuti. Saya akan gunakan untuk berenang di kolam renang, di mana kolam renangnya ada di bawah sana. Ada di bawah sana ya. Di mana, kelihatan kan? Nah, di mana? Sekarang saya ada berada di lantai 17. Jadi ikuti terus video saya sampai selesai. Kan, kelihatan kan? Di mana saya ada di floor 17. Floor 17. Dan sekarang saya sedang menunggu lift. Nah, tunggu lift untuk turun ke bawah. Ya, sekarang liftnya masih tertutup ya. Nah, tuh kolam renangnya sudah kelihatan ya. Kita turun lewat tangga. Nanti kita masuk ke sana. Dan tangganya ada dua. Arah sana dengan jalan yang arah sini. Jadi kita lewat yang jalan ke sini ya. Nah, di sini juga tamannya bagus. Ada tempat untuk bermain anak, jadi untuk family ya, buat teman-teman yang mau main ke sekitaran tempat saya, jadi jangan risau kalau mau berenang, ada kolam renang dan di sini disediakan untuk bermain anak. Dan di atas sana ada tempat fitness ya. Ya, untuk tengok kan cantik kan. Swimming pool rules. Ini ada tempat untuk tukar bajunya. Dan dadam, sampai di kolam renangnya. Dan kolam renangnya belum ada siapa-siapa dan masih ada saya sendiri di sini. Dan tengok di atas sana itu bangunan domain ya. Bangunan domain di sana, di mana, nah, sana lagi ada bangunan lagi. Nah, tadi saya ada berada di atas sana ya, lantai 17. Jadi sebelum kita berenang, saya akan rendam kaki saya ya, supaya suhu badan saya yang panas bisa sama dengan suhu air. Karena suhu air itu dingin dan suhu badan kita panas ya. Jadi untuk agar suhu badan kita lebih baik, kita berendam dulu agar setelah berenang badan kita tidak demam dan sakit. Karena seperti biasa, kalau badan kita panas, langsung mandi atau berenang. Selepas mandi, badan kita akan terasa demam. Karena suhu badan kita panas dan suhu air itu dingin. Dan sambil melihat air, saya jadi teringat ya. Di mana Selat Malaka. Selat Malaka itu ada di tengah-tengah negara Malaysia dan Pulau Sumatera ya. Di mana Selat Malaka itu sangat jalur sangat ramai ya oleh pedagang Cina dan pedagang dari India. Dulu Malaysia ada di bawah kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kola dari India. Namun setelah abad ke-14 Islam masuk di Terengganu waktu itu. Lalu
abad ke-15 terbentuklah, didirikan Kesultanan Melaka ya. Di mana Kesultanan Melaka itu didirikan oleh para Meswara dari Indonesia. Dan setelah satu abad berjalan, Kesultanan Melaka itu kalah dengan Portugis, di mana Portugis itu sangat kuat kala itu. Jadi keturunan-keturunan Kesultanan Melaka, mereka menyebar ke wilayah-wilayah yang jauh dari jajahan Portugis. Dan setelah runtuhnya Kesultanan Melaka, ternyata Melaka itu direbut oleh Portugis, Kesultanan Johor, dan Kesultanan Aceh. Dan pada tahun 1614, Kesultanan Melaka resmi ditaklukkan oleh Kesultanan Johor ya. Di mana Kesultanan Johor dulu dibantu oleh Belanda. Dan selepas itu, tahun 1786, Inggris masuk ke Malaysia. Dan tahun 1824, Traktat London membagi kepemilikan Malaysia menjadi kepemilikan Inggris dan Indonesia menjadi kepemilikan Belanda. Dan 19 abad, negeri-negeri Melayu meminta bantuan kepada Inggris untuk menyelesaikan masalah internal di negeri-negeri Melayu ya. Sehingga Inggris semakin kuat di Malaysia, di khususnya di negara Melayu. Dan ditandatanginilah perjanjian Pangkor pada 20 Februari 1874. Pada abad ke-20, Inggris diangkat menjadi penasehat negeri-negeri Melayu. Dan tidak lama kemudian, Jepang datang ke negeri-negeri Melayu. Dan akhirnya, Jepang kalah dengan Inggris. Dan pada tahun 1946, akhirnya Inggris mendirikan Uni Malaya. Uni Malaya terbentuk dari negeri-negeri Melayu ya, kecuali Singapura. Dan karena Singapura tidak ikut dalam Uni Malaya, akhirnya membuat kecemburuan. Di mana di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor Datuk On bin Jaafar membentuk organisasi nasional Melayu Bersatu. Dan pada tahun 1948, negeri-negeri Melayu melawan penjajah Inggris. Dan akhirnya pada 1949, Inggris bergabung dengan Federasi Melaya. Dan pada tanggal 8 Februari 1956, terjadilah kesepakatan kemerdekaan. Dan proklamasi kemerdekaan disebutkan pada tanggal 31 Agustus 1957. Di mana di situ terjadilah proklamasi ya. Dan pada tahun 1963, Sabah dan Sarawak ikut gabung dengan Federasi Melaya. Dan terbentuklah menjadi namanya Malaysia. Di mana Malaysia yang sekarang ini. Di mana Malaysia mempunyai dua kemerdekaan. Pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 16 September. Jadi ada dua ya kemerdekaan. Yang satu merayakan kemerdekaan di semenanjung Malaysia dan satu lagi di wilayah Borneo. Tapi perayaan itu dilakukan di dua tempat ya, di Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Terima kasih sudah menonton saya sehingga dari awal sampai akhir dan semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.